Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita berjumpa lagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, angkat kedua tangannya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, Allah akan memberikan pemahaman dan pengertian untuk materi yang akan Ustazah sampaikan hari ini. Hari ini kita akan belajar manfaat mematuhi peraturan di rumah, kemudian belajar huruf tanda harokat huruf hijaiyah, kemudian yang terakhir adalah panca indera. Nah, untuk yang pertama, kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya. Silakan kalian buka lagi halaman 94, manfaat mematuhi peraturan yang ada di rumah. Nah, kalian bisa baca di situ ya. Untuk selanjutnya, kalian juga akan mempelajari tanda harokat, tanda baca harokat huruf hijaiyah. Oh, biar kalian bisa memahaminya dengan baik, yuk kita tonton bersama-sama video berikut ini. Kita akan mempelajari tanda baca harokat. Ada fathah, kasroh, dan dhamma. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah fathah. Fathah adalah garis miring yang letaknya ada di atas huruf dibaca A. Kemudian kasroh adalah garis miring yang letaknya ada di bawah huruf dibaca I. Kemudian dhamma adalah garis melengkung seperti angka 9 yang letaknya ada di atas huruf biasa dibaca U. Biar kalian mudah dalam memahaminya, yuk kita bernyanyi tanda baca harokat. Let's go! Kan, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama. Thank you.
mempelajarinya kan? Tanda baca harokat huruf hijaiyah. Nah, ketika kita bilang A, Ba, Ta, otomatis kita berbunyi dengan menggunakan mulut. Namun, lidah kita juga bergerak kan? Untuk ketika kita bilang A, Ba, Ta, lidah kita mengikuti. Nah, lidah itu merupakan salah satu panca indera. Kalian akan mempelajari panca indera yang lain di video berikut ini. Manusia memiliki 5 panca indera yang terdiri dari pertama kulit, fungsinya untuk meraba, kemudian hidung untuk membau, kemudian lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar, dan yang terakhir mata untuk melihat. Agar lebih memahami lagi, mari kita bernyanyi bersama-sama. Alhamdulillah sudah selesai semua materi yang Ustazah sampaikan. Untuk tugasnya, kalian bisa buka halaman 143. Di situ kalian harus mengerjakan tanda baca harokat huruf hijaiyah. Selamat mengerjakan. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, angkat kedua tangannya sika berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.